Inilah video viral ular piton sepanjang 6,5 meter dibunuh saat hendak serang warga di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Seorang warga diserang ular piton tersebut ketika sedang mencari makanan ternak di hutan Kancebungi, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buteng, Provinsi Sultra, Rabu, 14/2/2024. Dalam video amatir yang diterima tribunnewsultra.com dari warga, Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024, tampak ular piton yang sedang dilumpuhkan warga usai menyerang seorang warga lainnya. Korban bernama Ali, 51, mengalami luka di tangan serta bokong akibat diterkam ular. Ia mengaku peristiwa tersebut berlangsung sore hari saat sedang mencari makanan ternak bersama saudaranya. Ular piton tersebut menggigit paha bagian belakang, bokong dan yang paling parah di bagian tangan korban. Akibatnya Ali harus dilarikan ke puskesmas oleh warga sekitar dan Babin Kamtipmas untuk diberi penanganan medis. Dalam video tersebut pula tampak ular piton yang berhasil dilumpuhkan dipikul beramai-ramai serta dibawa ke tengah kampung. Babin Kamtipmas Desa Kancebungi dan Gumanano Polres Buton Tengah, Bribka Laode Hamirudin membenarkan peristiwa tersebut memang terjadi yang melibatkan seorang warga hingga harus dibawa ke puskesmas. Ia benar terjadi pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, ketika korban A mengajak saudaranya untuk pergi ke hutan mencari rumput makanan kambing, jelasnya, Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Ia menjelaskan saat itu sekitar kurang lebih pukul 17 WITA, ketika saudara korban sedang memotong rumput ular piton yang ukurannya kurang lebih 6,5 meter menerkam paha korban. Jadi paha itu sebelah kiri bagian belakang, saat itu ia menggoyangkan pahanya sehingga gigitan ular dapat lepas tetapi kemudian kembali menerkam telapak tangan korban, imbuhnya. Dijelaskan bahwa korban melepaskan dirinya menggunakan sebilah parang yang mengenai bagian ekor ular tersebut hingga gigitan dapat terlepas. Untuk saat ini korban sudah tidak lagi dirawat tetapi masih dalam masa pemulihan, tutupnya. Maju, maju. Pantatnya gimana, masih sakit? Sakit tapi beda ya ini. Sedikit dekat sini kakak kemau ya. Bengkak bisa ini ya. Sama keluar darah begini. Obatnya kita nih di. Saya ambil itu anu. Makanan kambing. Tiba-tiba ular itu aku enggak lihat aku langsung di katok. Itu gigitan pertama di mana? Di sini. Di paha. Oh, di paha. Setelah lepas gigitan paha, yang di paha langsung di tangan. Di tangan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Bye.